Sebab tu ilmu parenting, ilmu memperbaiki diri, ilmu pembersihan jiwa. Jangan duk sibuk ilmu marketing aja, ilmu jadi kaya aja, ilmu image consultant aja, ilmu makeup aja. Ya Allah. Kalau Talib perhati orang yang marah-marah. Contohnya you buat sesuatu, you plan macam ni tak jadi, you marah-marah. Maknanya orang yang marah ni dia dah berlatih dari kecil untuk marah. Kenapa dia marah? Sebab bila you tengok sepasang suami isteri bergaduh, sebenarnya seolah-olah budak umur 2 tahun yang perlu didengari. So suami ingin didengari, isteri ingin didengari, suami perlu difahami, isteri ingin difahami, suami ingin diterima, isteri ingin diterima, suami ingin dilihat, isteri ingin dilihat. Tapi empat perkara ni, suami isteri ni dia kosong, tak dapat masa kecil. So mereka ini sedang dalam, bila masa kecil tak dapat benda ni, bila dia orang bekerja atau dia kahwin atau dia apa-apa, dia cuba nak dapat benda ni tapi tak dapat. Maka mulalah perangai tu tak elok. Cuba perhati tadi. Orang yang upload Instagram ingin dilihat. Betul? Orang betul? Cakap nak ingin dia dengari. Kalau dia bercakap, awak tak faham saya, awak tak faham. Saya. Awak dengar saya cakap, Orang bergaduh, nampak tak? So ini orang yang jiwa kosong ingin dipenuhi oleh suami atau isteri dia. Maka mulalah kata suami tak hargai saya, suami saya tak ini, anak saya tak perhati. Sebab ini semua you all, masa you all kecil ni, bawah umur 7 tahun, empat perkara ini tak diberi oleh ibu bapa. So kalau you all nak tahu jiwa you all macam mana, kalau you all tengah stres sebab tak ada empat perkara ni, maka you try to get macam-macam. So okay, sebab ada empat cara manusia ni dia nak penuhi. Yang pertama selalu sakit. Sakit memanjang. Sebab dengan sakit dah budak-budak dapat perhatian. Oh, okey. Ini petanda-petanda lah ni. Petanda-petanda empat benda. Simptom lah ni. Doktor sedang diagnose. Sedang diagnose. So kalau siapa ni duk mengeluh, orang tak beri perhatian pada saya, suami saya tak ada saya. Because your relationship with your life is not you and your husband or your husband, majikan, yang kata majikan tu, bukan. It's you and yourself. Tu sentap tu. Jadi you all, salah aku. Ya. Saya kena betul diri saya dulu. Selagi you all tak heal yourself, you cannot have unconditional love. Kisah Nabi pun kan hati dia bersihkan dulu kan, malaikat ambil belah hati kan, ambil kan, lakukan pembersihan jiwa dari jauh daripada penyakit hati. Tak boleh ada unconditional love, macam balang kehidupan you taruh madu tapi najis kat dalam, tak boleh. Sebab tu kalau tasawuf dia panggil tahalli tajalli, buang penyakit hati, masuk sifat baik dan tindak yang baik. Tindak yang apa boleh tahalli tajalli tu? Tahalli masuk tahalli tahalli tajalli, pembersihan jiwa, memasukkan yang baik dan juga bertindak yang baik. Sebab tu kalau kita tengok perangai orang walau dah tua pun, itu sebab masa kanak-kanak dia tidak best. So kanak-kanak you all, siapa yang jadi ibu bapa, siapa yang tak sayang anak-anak, marah anak-anak, tak beri perhatian, anak cakap tak dengar, anak suruh tengok tak tengok, banding anak, kenapa tak macam tak terima dia. So empat perkara ni you all cuba, you all duduk diam. Aku ni masa kecil cukup tak mak aku beri perhatian pada aku? Kau kena, kalau adik-adik ramai kena berebut. Aku ni masa kecil aku nak cakap mak dengar tak? So kadang orang tak bercakap, nak cakap tak boleh. Lama bila dia tak didengari, dia dah tua, bercakap je. Cakap tak berhenti. Kalau jumpa orang tu, macam bodoh pernah lah ada kawan, kalau jumpa dia tension. Sebab duduk je 15 minit. Dr. Moya, dia bercakap sampai 15 minit tu. Allah, macam takut jumpa. Dia bercakap tak berhenti. Sebab masa kecil tak didengari. So dia punya hidup nak suruh dengar dia. Sebab tu you all, you all punya childhood lah determine who you are 90%. Sebab tu benda sekarang aku nampak orang yang tak belok, nak marah. Ini semua budak kecil yang tak terpenuhi. So kita penuhilah. Tapi lama-lama kita pun tak tahan juga. Jadi semalam ada orang datang klinik baru tundang kan. Oh, buat mata pasal kahwin lagi minggu depan. Asyik okey, jangan kahwin. Tolong. Tolong baca buku 5 Bahasa Kasih Sayang.
tolong buat skrip perkahwinan, tolong betulkan niat. Jangan sibuk nak kahwin. Prof, doa saya dapat jodoh, Prof John. Kalau you all tak penuhi empat benda ni, tak faham, you are going to be hati gersang bila kahwin dengan suami tak pernah cukup. Suami saya tak ni, suami saya tak ni, suami sebab you all tak terpenuhi, minta orang ni terpenuhi. Tapi kalau you wanita, lelaki tak terpenuhi jiwa kosong, confirm jumpa pasangan jiwa kosong. Jadi macam mana nak jumpa orang yang penuh dengan diri dia, yang boleh beri kasih sayang, yang kata bersyarat, jadi orang kasih sayang tanpa syarat. Baru dapat pasangan sayang tanpa syarat, baru dapat anak-anak bahagia. Cuba tengok orang make up banyak tu, bahagia ke tu? Kenapa orang kena buat make up banyak-banyak? Sebab ingin dilihat. Masa kecil tak dilihat. Itu semua kekurangan masa kecil. Cuba tanya mak balik. Mak, kenapa saya ni make up tebal nak suruh? Kenapa ni mak? Mak, tanya mak awak tu. So kalau mak dah meninggal, maafkan mak. You all tolong. Siapa boleh nak cakap? Cuba perhati. Orang yang make up banyak tu, dengan anak dia, dia beri perhatian tak? Sebab masa kecil dia tak diberi perhatian, tak dilihat, maka dia akan ikut perangai mak dia sama. So keturunan yang mencari empat perkara ni daripada dunia luar, itulah manusia stres. Buat apa tak menjadi, kahwin cerai, meniaga tak maju, semua tak menjadi sebab mereka dalam zon sengsara basement. Sebab itu kelas. Baik, siap ni kena tu. Aduh, sakit. Pelik hidung kau. Berdegah hidung.